Mas, Mas, tanganmu, Mas. Sus pegang, Sus. Udah, kalau kalau enggak mau nurut nanti saya borgol tanganmu. Yo, Pak. Pak pakai tangan. Eh, jangan dikikit. Biar, Pak. Jangan dikikit. Udah pakai tangan, Pak. Ini yang ini. Lah udah rapi ini, Mas. Belum. Udah, Pak, udah. Udah rapi, Pak. Eh. Udah rapi, Pak. Nurut, enggak saya apa, Pak. Jangan digigit. Enggak, soalnya saya sakit. Apa? Anu, Pak. Sakit. Angan ini apa anu? Udah. Apa air jam-jam, Pak? No. Aus. Ya dulu kalian pengen buka apa? Eh, nanti. Nurut. Iya. Ya, di atas warung sana. Ya. Ya, mari, Pak. Sana jalan dulu. Iya, iya, arah balik. Saya itu lagi nungguin ODGJ ini. Ditungguin di atas, tapi nggak nongol-nongol. Ternyata dia berhenti. Kita tungguin di atas lah ya, teman-teman. Ngopi dulu, Kang. Ngopi dulu di warung sana atas. Lebihan, Pak. Biarin kita arah sana dulu, Pak. Jangan ke sana. Di sana nanti ada Pak polisi. Arah sana. Ini memang harus dipegang. Kalau ditungguin dari depan nanti nggak jalan-jalan. Harus dipegang lah. Kita pegang dulu nanti ya. Nyari tempat. Soalnya ini susah. Ini di jalannya sempit. Jalan sempit, tikungan. Nggak ada tempat untuk evakuasi. Bu, mau nate mriksani tiang niku, Bu? Oh. Sering mriksani napa mboten? Mboten ya. Mboten. Mboten. Oh, nggih. Balik lagi ke sana, kita tungguin dari sana ya. Kita tungguin dari atas sana ya, nanti lanjut lagi lah. Oh, pintar. Alhamdulillah beliau lagi jalan. Tadi saya tungguin di sana. Enggak mau. Coba kita suruh istirahat. Assalamualaikum. Salaman dulu. Punten, enggak apa-apa. Mohon maaf. Duduk dulu sana yuk. Enggak apa-apa, nah, duduk dulu. Kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Embar situ kendel, Pak, takutnya. Enggak apa-apa, kan ada saya, ini rumah saya, enggak apa-apa sini duduk. Di apa? Diunjukin sama ono. Heeh. Bekasi ono. Siap. Kalau orang Bekasi nanti saya tunjukin. Duduk dulu enggak apa-apa, yeah. Kita ngobrol. Kan kita saudara. Saudara kita. Yeah. Duduk dulu. Kita apa? Itu apa? Apa? Air. Enggak apa, beli apa? Ini. Beli apa? Enggak apa-apa, duduk. Itu ibu saya, itu ibu saya. Enggak apa-apa, duduk dulu. Itu saudara saya itu di situ. Enggak apa-apa, duduk dulu. Duduk. Iya. Udah duduk aja. Enggak saya apa-apain, enggak saya apa-apain. Pakaian, Pak. Saya soalnya kan makamnya tadi saya belum jumpain, Pak. Saya bisa apa?
Eh, dari Cikampek. Oh, dari Cikampek. Iya, ziarah. Ah, kalau teman saya rumahnya Cikampek, Kakang. Iya. Salaman dulu, salaman dulu. Iya, udah salaman dulu. Salaman dulu. Soalnya jam 9, Pak. Sekarang baru jam 7. Mau maaf apa, Pak? Eh, ya. Nanti dulu nanti. Enggak saya apa-apain. Ngobrol sebentar habis ini jalan lagi, oke? Iya, mau nanti dulu. Salaman dulu, salaman dulu, salaman dulu. Kenalan, namamu siapa? Nama saya Karso. Iya, Sumintra. Oh, Sumintra. Iya. Dari mana? Tambun. Kita habis jalan ke Cikampek. Aha. Ini yang makamunya lu bisa belum jumpain. Oh, gitu. Iya. Ini mau ziarah lagi? Iya. Iya. Tahu nggak siapa namamu tadi? Sumintra. Sumintra. Ini tahu nggak di mana? Ini. Ah. Iya, mau arah di Bekasi, nunjukin saya ke sono. Tak kasih tahu ya, kalau ini di Sirampok. Kabupaten Bumiayu. Iya, saya mau ziarah ke makam. Kabupaten dulu. Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Iya, saya mau makam ziarah ke makam ini dulu, Pak. Nanti dulu kita ngobrol dulu. Takutnya kita ketinggalan mau makam. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita saudara, iya. Ya. Iya. Kita saudara. Iya. Kita teman, enggak usah takut. Nanti dulu. Buang air apa? Kencing apa air apa? Kita kan tahu. Takutnya ya namanya. Iya, makanya santai, santai aja santai. Enggak usah takut. Saya sama teman, ini adik saya. Iya. Enggak usah nanti dulu. Buang air dulu, Pak, itu, Pak. Ya nanti dulu. Tuh diliatin sama ibu saya. Itu ibu saya itu yang di warung. Iya, ini kan itu apa? Bawa apa ini? Baju. Baju apa? Yang ono di Sabah kalau, gitu. Kalau Sumantri kalau tidur di mana? Musola. Makanya di musola. Yang itu belum ketemu gitu. Saya mohon maaf, ntar kalau anu kita kembali lagi gitu. Beliau dari Tambun. Tambun Selatan bukan? Saya. Iya. Iya, Bekasi. Makanya saya dari Cikampek. Terus arah ke sana gitu. Bisa bahasa Sunda? Kita. Bisa enggak? Dikit gitu. Oh, dikit. Iya, Pak. Punten, Akang, punten. Punten sekedap-sekedap calik-calik. Iya, mohon maaf. Enggak. Soalnya anu apa? Yang air jam-jam itu. Calik. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu, enggak saya apa-apain. Ini saya dibagi. Iya, nanti. Buat. Udah, duduk aja. Apa, bagi baju. Coba. Iya, udah. Iya, itu baju. Enggak saya minta baju, nanti tak kasih baju lagi. Tak kasih baju, tak kasih sarung, tak kasih sandal, tak kasih celana. Oke. Soalnya, Pak, itu apa? Anu kan makam, anu kan lagi itu. Kita lagi berusaha untuk membuat dia nyaman dulu. Mudah-mudahan nanti setelah beliau nyaman ya harapannya nanti enggak takut. Enggak usah takut, kita saudara. Saudara kita. Biar, Pak. Ini saya apa pengen buang air dulu. Nanti. Enggak maksudnya kita muka sana dulu gitu maksudnya. Nanti Pak. Dulu, iya. Ya Allah. Nanti. Iya, takutnya telat doang gitu, Pak. Enggak, masih lama. Duduk dulu. Iya. Duduk dulu. Kamera off dulu, teman-teman. Apa? Pak. Kita lagi berusaha untuk menenangkan Pak. Siapa tadi? Iya, waktu kita. Namamu siapa? Sumintra, Pak. Pak Sumintra. Pak Sumintra sudah punya istri? Udah, Pak, udah. Oh, kan nama kan? Istrinya siapa? Pamijikan saha arana? Sri Mulyati. Sri Mulyati. Kan, Pak. Boka Indung. Ada. Indung saha arana Indung? Ada di Karawang. Oh, di Karawang. Iya. Indung saha arana? Kalau Abang mau ada gitu. Ibu siapa namanya? Oni? Iya. Bapak? Ono, apa di Pondok Kabur. Lagi usaha. Logat bahasanya itu daerah Bekasian banget lah ya. Iya, makanya kan kita kan emang Pak Sumintra, mohon maaf. Lihat tangannya, kukunya kan panjang-panjang. Udah biar, Pak. Nggak apa-apa. Nih, gaya-gaya saya nih. Rapi, bersih. Jadi kalau orang-orang lihat Pak Sumintra nggak pada takut. Lah, ya. Ini udah rapi, Pak. Ini saya belum. Ini tak bersih, nanti habis bersih, boleh lanjut jalan lagi. Oke? Iya. Okay. Bagian, Pak, saya nganin, Pak. Saya. Kamu aja? Dah, nah kayak gitu, nggak usah takut. Di sini aja. mau kabur terus ini. Nggak soalnya waktu apa? Tuh kan jadi lama. Sini, biar saya aja nggak apa-apa. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Cuman ngobrol, nanti habis ini Pak Sumintra boleh pergi lagi. Iya, udah, Pak. Enggak, belum rapi gitu. Sini, tarapiin. Biar saya aja, udah. Biar, Pak. Diam. Ini tuh, udah tuh, tuh. Udah, sini. Tuh, udah, tuh. Belum. Jangan udah. Pakai itu nanti sakit. Udah, Pak. Udah rapi. Belum. Sini. Udah, enggak apa-apa. Iya, sini. Udah, sini. Udah, diam. Enggak sakit. Ini, udah, sini.
pakai itu Pak, bagian saingannya Pak. Ini. Tuh, kan enggak saya apa-apain, ya. Cuman dibersihin. Jangan pakai itu, sakit nanti. Biar Pak, biar. Ini sini pakai ini biar rapi. Iya, udah biar Pak. Ya, belum rapi. Ini masih tajam nanti kalau kena tangan nanti berdarah. Sini ya. Sini. Lebihan Pak ini itu. Udah diye. Ya. Ya. Belum. Awas tanganmu awas. Lebihan, sus Pak, pegang sus. Udah, kalau enggak mau nurut nanti saya borgol tanganmu. Yo Pak, pakai tangan. Jangan digigit. Lebihan, Pak. Jangan digigit. Udah pakai tangan, Pak. Ini yang ini. Lah udah rapi ini mah. Belum. Udah rapi Pak. Udah rapi Pak. Nurut, enggak saya apa Pak. Jangan digigit. Enggak, soalnya saya sakit. Apa? Sakit. Anu Pak. Sakit. Anu ini apa anu? Udah. Apa air jam Pak? Harus. Ya dulu kalian pengen buka apa? Nanti. Nurut. Iya. Nurut. Ini kan udah rapi. Kamu bisa nurut enggak? Iya. Udah diam. Udah, kan belum rapi. Nanti habis ini boleh pergi, boleh jalan. Saya enggak ngapa-ngapain. Pak Sumintra nurut aja. Ya, Pak, saya megang itu anunya. Tuh kan. Biar rapi. Tuh. Iya, kan. Tuh, udah. Ya, nih ini sebentar lagi. Udah, enggak. Enggak. Ya, Pak, ini udah. Kan belum. Udah, Pak. Belum. Udah. Belum. Ini kan ini. Nih. Yang satu. Udah kan enggak saya apa-apain ini. Ya. Ini jempolnya ya. Belum. Ush, duduk dulu. Duduk dulu. Pak Sumindra punya anak enggak? Ada Pak. Ada. Anaknya namamu bentar, anakmu namanya ya. Siapa? Hah? Epi Pak. Epi Kumalasari. Kangen enggak sama anak? Coba ada. Anaknya sudah gede? Enggak. Satu apa dua anaknya? Sama lakinya Pak. Oh, sama lakinya? Iya. Oh, sebentar. Oh berarti Epi sudah punya suami? Udah Pak, saya nganu dulu Pak. Ini kakinya sini? Udah, jangan Pak. Ya enggak apa-apa. Ya udah, jangan. Buka apa buru sudah dipotong rambut. Nanti dulu. Dia ketakutan. Mohon maaf teman. Saya agak sedikit tegas ya. Ono oh, enggak maksudnya ono. Diam. Ono apa apa anu diam. Yang anuan itu apa? Sus potong rambut sus. Yang anuan apa tuh yang anuan? Ini Pak Sumintra, mohon maaf. Potong air rambut. Itu. Potong itu. Rambut dulu. Nanti habis ya. Potong rambut, kita mandi. Ya. Enggak, saya nganu Pak. Punten. Enggak bisa. Punten. Udah dipegang aja tasnya enggak apa-apa. Ya. Dah, diam. Di sini. Iya, diam. Nah, dirapiin biar rapi. Ya. Di sini Pak, di sini. Awas. Nanti kena tangan sakit. Udah diam, dirapiin biar pendek. Orang-orang jadi nggak pada takut Pak Sumintra. Ini orang-orang kalau rambutnya panjang, kotor, orang-orang pada takut. Tangannya diam, nggak sakit nggak? Ini Pak, ini sapi. Sini. Makanya diam. Nah, tuh diliatin anak-anak sama dede-dede. Dede kelas berapa, Dede? 2. Kelas 2. Sering lihat orang ini? Jam-jam itu. Sering. Ini sebelah. Iya, anteng. Kar Soeharto merek. Diem. Ibu sering lihat orang ini. Sering. Sudah ya. Lama di sini. Saya. Iya. Berapa bulan di sini? Lah baru baru sejalan. Sejalan saya tapi sering lihat ya. Udah kan enggak diapa-apain. Orang baik ini, Pak. Orang baik. Iya. Di sini baik-baik semua, makanya nurut. Kan enggak diapa-apain. Udah. Nanti habis ini boleh pergi, boleh jalan lagi, ya. Kan gak diapa-apain, cuman dipotong rambut biar orang-orang nanti pada gak takut. Ini Pak, ini Pak. Iya, nanti biar orang-orang nanti pada gak takut. Kamu nunduk kepalanya, nunduk. Punten ya. Belum, ini belum selesai, ini masih ya. Ini belum rapi. Diam ya, diam ya, belum.
maunya pergi aja. Belum selesai nanti. Tuh. Ya. Belum. Sini cek. Cengkotnya. Awas. Dah. Sini madep sini. Awas, jangan dipegang. Kamu jangan gerak, nanti bibirnya kepotong. Ya, udah, Pak. Udah diem. Bentar, sebentar, ini belakang belum rapi. Ya, jangan buru-buru amat, masih lama. Coba salaman dulu. Gimana rasanya? Ya, makasih banget. Oh, gitu. Ya udah, sebentar. Gini. Ini kan kukunya masih panjang nih, ya, kuku kaki. Habis ini boleh pergi. Iya. Ya, makanya nurut dulu, nurut. Saya nyuci kaki dulu, Pak. Nanti sekalian mandi. Udah, Pak, jangan. Enggak apa-apa. Jangan, Pak, kaki mah jangan. Enggak usah, Pak. Saya ya udah, mandi. Iya. Mandi ya. Mandi. Ibu, mohon maaf. Jalan, ya. Boleh numpang mandi di enggak, kalian jalan aja. Di belakang aja, ada ya. Kalian jalan aja. Mandi dulu, nanti habis mandi boleh pergi. Iya, saya ya. Kalian jalan. Enggak, mandi dulu. Iya. Mohon maaf, ya, kita harus sedikit tegas. Iya, kalian mandi. Karena beliau pengennya kabur terus. Ya, ikutin nanti ya. Mudah-mudahan ya, kita bisa mandikan. Kalau enggak bisa saya record, ya nanti nge-vlog lagi habis mandi lah. Iya, ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, ya. Nanti dulu. Ya, kita tungguin di depan. Mandi sendiri. Ya. Udah, saya nungguin di sini. Kamu mandi aja. Saya ikut, cuman nungguin di depan. Ayo, belakang sini. Oh, belakang. Gak apa-apa, Kang. Saya kan tujuannya baik. Kita saudara. Ya, gak usah takut. Kita kan saudara. Nah, di sini. Di sono aja, Pak. Sini kan gak kelihatan sama orang. Iya, kalau di kali nanti ada ularnya. Iya. Ayo masuk. Iya, Pak. Di bawah aja, bawah. Ayo. Gitu aja, Pak. Ayo masuk. Bapak di luar. Saya iya, ayo ini menaruh handuk. Sini, ayo masuk. Masuk, Kak. Lupa, anduknya mari. Ayo. Yang itu tuh, Pak, yang anu kayak apa? Yang garuk itu saya mau ngomong. Soalnya sini loh saya lari ya. Sus. Di apa ditunggu sama apa di sono? Ya. Makasih banyak, Pak, ini. Nanti dulu kok. Terima kasih banyak, Pak, ya. Nanti. Halo. Aku lagi nge-vlog. Pulsa, Pak. Duduk dulu sini, duduk. Halo. Sebentar, Pak. Duduk dulu sebentar. Sedela sih, ora iki pulsane. Enggak, orang ana sinyale. Duduk dulu. Minta air dulu, Pak, saya. Iya, nanti diambilin. Sus, ambilin air tolong, Sus. Enggak. Duduk. Nanti diambilin air itu. Duduk ya. Nanti habis ini boleh pergi. Soalnya susah banget mandiinnya, luar biasa. Jadi terpaksa ini. Yang penting dikenali keluarga lah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf, tadi mandinya nggak saya record. Jujur kesusahan karena beliau mungkin saking lamanya nggak mandi, jadi merasa takut sama air. Salaman dulu. Gimana rasanya sudah mandi? Ya, makasih, Pak. Saya apa sama ke ini dulu. Rasanya sudah mandi gimana? Ya, segar. Ya. Alhamdulillah. Saya mau nanyain habis ini boleh pergi. Namamu siapa? Sumintri Hidayat, Pak. Saya mau ngambil air. Sumintri? Sumintri. Iya, Hidayat, saya mau ngambil air. Hidayat. Nah, alamatmu mana? Ya, Pulau. Alamatmu mana? Pulau. Mana? Sumber Jaya, Kecamatan? Tambun Selatan. Tambun Selatan, Kabupaten? Bekasi. RT berapa, RW berapa? RT 3. RW 2. Iya. Kelurahan? Sumber Jaya. Sumber Jaya.
Sumintri. Sumintri Hidayat. Ya, iya, Sumintri Hidayat. Saya mau dari Tambun Selatan, Sumber Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Ya. Mudah-mudahan ada yang mengenali. Jika dikehendaki pulang, insya Allah saya antar pulang ke Tambun Selatan. Makasih, punya pak. Enggak, punya istri? Saya jalan. Punya istri enggak? Ada Pak di kampung. Namanya siapa istrinya? Sri Mulyati. Sri Mulyati. Iya. Punya anak? Punya. Namanya banyak, siapa? Ada 6 anak saya. Oh, anaknya ada 6. Siapa aja? Banyak. Iya, sebutin. Ya, keluarga juga ada di sana. Ah, namanya siapa aja banyak. Anaknya? Ya, anak. Cahyadi. Cahyadi. Terus? Ya, Mbak si Uya. Uya. Terus? Ya banyak lah di situ, ada pokoknya dua lah yang itu mah, gitu anak saya. Pak, saya mohon maaf. Sebentar. Bilang apa? Makasih banyak Pak. Terima kasih. Sebentar, ngaji dulu sebentar. Habis ini boleh pergi. Ngaji dulu, baca surat-surat dulu. Yasin. Esok atau mangga? Yasin, iya. Mangga. Iya. Yasin, coba. Iya Yasin, walaupun anu hati ini kalian yang mursalin. Ala sirotin ala sirotin mustaqim terus tan ya tanjil jajil rohim soalnya pak itu ono apa air itu jajam agak apa ini agak banyak gitu doang soalnya gitu teman-teman mudah-mudahan Sumintri Hidayat ya. Siapa nama lengkapmu? Sumintra Hidayat. Sumintra Hidayat. Sumintra Hidayat. Dari Sumber Jaya Kelurahan Sumber Jaya ya. Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. RT berapa? 3 Pak. RT 3 RW? RW 2. Anaknya Pak siapa? Pak Dacun Pak. Pak siapa? Dacun. Dacun. Ibunya siapa? Oni. Oni? Iya, soalnya kan kita Mudah-mudahan dikenali keluarganya. Jika dikenali dan dikendaki pulang, insya Allah saya siap antarkan pulang. Saya temukan di Desa Sirampok. Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Terima kasih yang sudah mengikuti. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dadah dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apa isinya anu jantung tuh muda itu Pak? Iya wis. Ya mari Pak. Di sini dulu ya. Jangan kemana-mana ya. Nanti kalau terkonfirmasi keluarganya, saya antar pulang ya. Udah biarin Pak. Jalan. Ya. Oke. Tos. Saya ketemu ke sana Pak. Oke ya.